Mau gue cakra, ini dengan siapa ini? David Wahyudi. David Wahyudi. Iya. Oh. Ah, duduk yang keterangan situ aja ya. Punya penyakit enggak? Enggak, Pak. Enggak yakin. Ya. Duduk sini. Ini orang ronda loh. Tapi enggak punya penyakit ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa goyang-goyang? Ringis-ringis. Rasanya kayak apa? Tenaga inti alam. Iya, kayak setrum. Oh, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wah. Enak. Setrum. Kayak setrum. Lu kok bisa? Sini. 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 Setrum ini. Nah, ini punya penyakit enggak? Enggak, Pak. Yakin? Sehat, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Anton, coba anu nih. Enggak punya penyakit bener ya. Sebenarnya kalau orang bilang ini setrum salah, coba sampai pegang. Karena dia enggak ini. Kesetrum enggak sampai? Enggak. Lah iya kalau setrum kan setrum. Allah wala kuat illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak nang, Pak. Pengobatan kok. Enak nang pinggang. Langsung anyes. Ah, sahabat Mago Cakra itu aja permainan kita. Ini tempatnya di sini. Tuh, posisinya kebetulan saya pakai sendal ini. Jadi lokasinya kita di luar ini. Tuh, di luar. Tuh sama kawan-kawan kita ini di luar. Jadi sembarangan aja. Jadi kalau mau melakukan tenaga inti alam, intinya kita tinggal konsentrasi ada di mana aja. Enggak apa-apa. Ini tadi lupa namanya. Mas Vario. Vario. Nah, jadi ini Mas Vario sudah merasakan tadi merasakan level 1 tapi sampai dengan yang root ya. Coba pengalamannya, rasanya gimana? Wah, rasanya enak betul, Pak. Kayak dipijit-pijit kayak kesetrum-setrum gitu. Tapi di badan langsung enteng. Ya. Langsung enteng. Langsung. Oke, jadi insya Allah nanti kalau kita ada pasien yang anu ya kita begitukan. Itu aja. Di tapal batas nalar malam ini episode tenaga inti alam.